Bapak Kale dari luar negeri yang saya hormati, Bapak Kale dari berbagai tempat di Indonesia yang saya hormati, peserta dan panitia dan yang lain yang saya tidak bisa sebut satu-satu yang saya hormati, selamat datang. Tak dampangkan reko Dewa Bicara Ogi, namo talor Dewa Bicara Ogi. Forgive me if I don't give my presentation in Bugis or use a lot of Bugis, even though I know some people would like that. Jadi maafkan saya kalau saya tidak pakai bahasa Bugis terus, walaupun mungkin ada yang menginginkannya. Tapi supaya semuanya bisa mengerti, saya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. So I'm talking about how the Bugis language is adapting in the modern world. And judul presentasi saya hari ini adalah bagaimana bahasa Bugis berhasil beradaptasi di dunia modern. Kita tahu bahwa dunia modern ini berubah dengan sangat cepat, khususnya di globalisasi, urbanisasi, dan modernisasi. Artinya dibandingkan zaman-zaman dulu, sekarang ini waktu yang paling cepat berubah dari segi teknologi yang baru, dari segi bepergian, orang bisa ke kampung yang sangat jauh, atau bahkan di negaranya sendiri bisa bepergian yang lebih gampang dibandingkan dulu. Dan urbanisasi artinya banyak sekali orang pindah ke kota dibandingkan dulu. Nah, di perubahan yang sangat hebat ini, bagaimana caranya satu bahasa bisa bertahan, bahkan bisa berkembang. Atau saya minta bantuan dari yang memegang laptop untuk, ya, oke. Jadi, how is the Bugis language doing in this modern world where we have so much change, more rapid than ever before, and on a larger scale than ever before? 6 years ago at the previous Congress of the Languages of South Sulawesi, we were given a grave analysis that the languages here in South Sulawesi are threatened and are headed towards extinction. Ya, kita sudah seringkali mendengar orang pakar bahasa beri penilaian seperti dokter ya, bilang bahwa ada penyakit di sini, bahasa-bahasa daerah kita terancam, dan kalau kita tidak melakukan sesuatu mungkin 90% akan punah. So sekarang ini sudah 6 tahun sejak Kongres Bahasa yang kedua. Saya, walaupun saya punya pandangan yang terbatas, saya mau sampaikan penilaian saya, khususnya di bahasa Bugis, ya sebagai ahli bahasa, bahwa usaha kita untuk melestarikan bahasa Bugis itu berhasil. Ya, so my professional opinion and assessment of the situation is that compared with 6 years ago and compared with how many times we've heard people saying, like doctors giving assessments that these languages are diseased, they're sick, they're headed towards extinction, they're threatened. At least with regard to the Bugis language, I can say with confidence that the efforts for language preservation have been successful. And this is good news. So, saya tahu bahwa situasi dengan bahasa Bugis tidak mewakili semua bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Tapi saya yakin bahwa bukan dari besarnya, bukan dari jumlah penduduk yang membuat situasi ini sekarang saya katakan aman. Tapi dari sikap, dari dukungan di setiap tingkat yang berhasil untuk mengubah sikap publik, mengubah sikap pemerintah, pimpinan-pimpinan yang bersangkutan. Jadi ini kita harus syukuri, ini kita harus ada rasa semangat. Ya, mungkin ada di antara kalian yang perhatikan, saya tidak bilang bahwa sejak dulu aman, tidak. Justru, biar besarnya bagaimana jumlahnya penduduk orang Bugis, penutur bahasa Bugis
berapa, tidak saya katakan aman dari jumlah penduduknya, bukan. Tapi ada perubahan, mungkin di 5 tahun terakhir ini. Dulu guru SD memarahi siswanya kalau mereka pakai bahasa daerah. Ya mungkin masih ada yang terjadi, tapi mayoritas sekarang justru mendukung. Bahkan kemarin di Kabupaten Sopeng, Bupati Sopeng khususkan sehari seminggu semua sekolah pakai bahasa Bugis, pakai bahasa daerah. Ya, dan seperti kita dengar dari Pak Gadis tadi, ada yang lain yang begitu juga. Artinya saya percaya bahwa bukan hanya bahasa Bugis yang begini, tapi bahasa Makassar, khususnya di perkampungan, ya bahasa Selayar, saya dengar dari yang lain banyak yang boleh kita katakan aman. Ya, karena mungkin ada yang sampai capek berjuang demi mencapai suatu tingkat aman untuk melestarikan bahasa. Dan ini saya mau sampaikan, ya kamu berhasil untuk melestarikan sekian bahasa sehingga itu bisa dikatakan hidup lestari. So, if we look at the case with the Bugis people in Sopeng, it's not just that the Bugis people are so many and that's why their language is now safe, I would say, from threat of extinction. Because it doesn't matter how many speakers there are if the parents are not teaching their children in the home, if the children are being shamed for using their language in the school, it doesn't matter how many speakers of the language there are, it is threatened with extinction. So I think this is something that has shifted, if I'm not mistaken, shifted in the last 5 years or so, the majority attitude, and this is one of the proofs of that. Ya, Kongres Bahasa ini merupakan salah satu bukti ya, bahwa sekarang kita sedang melakukan yang perlu untuk melestarikan bahasa daerah kita di sini. This is a proof of that shift. So we should take heart that the situation is not so bad as it has been in the past. Okay, that being said, I understand that there are other situations, other language groups that are continuing to be threatened. Ya, bisa yang selanjutnya. Adapun situasi di daerah Bugis, Sopeng, anak-anak di kota Sopeng, dari SD tidak pakai bahasa Bugis, lebih fasih bahasa Indonesia, karena pengaruh dari kota. Tapi ketika mereka masuk di SMA, mereka belajar bahasa Bugis sehingga lancar. Kenapa? Karena di daerah pedesaan di sekeliling kota Sopeng itu ada banyak tempat yang ada sekolah SD, ada SMP, tapi tidak ada SMA. Kalau SMA, anaknya ke kota, gabung dengan anak yang kota, yang karena mereka membawa itu bahasa Bugis, akhirnya semuanya lancar bahasa Bugis. Mungkin kalian bisa konfirmasi hal itu di kota yang lain seperti Bone, Sengkang, dan daerah Bugis yang lain. Saya percaya bahwa kali ini mewakili situasi di seluruh Kabupaten Bugis. So the situation in Sopeng is such that the children in the city of Sopeng, the capital of the regency of Sopeng, grow, and because of their urban mindset, they speak Indonesian more fluently than Bugis, and maybe do not speak Bugis fluently. However, when they get to the level of senior high school, the students who have been in the villages surrounding the city moved to the city for their high school education because the villages have elementary school, primary school, but they do not have senior high school. So the effect is that the students in the city end up learning to speak Bugis fluently because of that influence, the influx of the surrounding students. Ya, sama halnya dengan urbanisasi yang mencegah kepudaran bahasa Bugis, karena memang banyak yang sudah bisa berhasil dengan kuliah di Makassar, bahkan di Jakarta, dan banyak yang pilih untuk keluar. Tapi ada juga yang harus mewarisi tanahnya orang tuanya kan, ada juga yang harus pulang untuk menjaga orang tuanya, ada juga yang merasa dia lebih senang mewarisi suatu pekerjaan di tanah. So, the Bugis people are continuing to be close to the land. They work the land, whether it's rice farming, whether it's other kinds of farming.
the clothes industry and something in other parts of Bugis are a strong pull, a good source of income. And so even though there is an option for many, the great mobility to be able to be successful as a businessman in Makassar and Jakarta and even abroad, there is this continued pull to also remain in their homeland. Yeah. Oke, ada beberapa mitos yang saya mau koreksi ya. Terkenal bilang bahwa ada 4 bahasa di Sulawesi Selatan. Ya, semoga kalian di sini sudah menjadi pasukan orang yang berprinsip pada hal itu ya. Kalau ada orang yang, oh 4 bahasa. Oh ya, jawaban kenapa bagaimana nanti. Bilang yang terkenal 4 bahasa. Bugis Mandarin, Toraja Makassar. Tapi sebenarnya paling tidak 14 dan ya lebih mungkin 30. Contoh seperti bahasa Selayar, bahasa Selajar, ya bahasa Seko, serta bahasa Seko Tengah, bahasa Konjo, serta bahasa Maiwa, bahasa yang ada di mereka, bahasa Taya-Taya, banyak sekali sebenarnya bahasa di Sulawesi Selatan ini. Oke, jadi mari kita ingat bahwa ada juga bahasa-bahasa kecil. Mas yang dulu ya. Ya, artinya kalau kita hanya sebut yang 4 itu, kita secara tidak sadar sedang mengabaikan yang lain, yang kecil. Artinya jangan sampai kita terus perhatikan yang besar yang sudah dikatakan aman, dan kita lupa perhatikan yang paling butuh diperhatikan, itu yang kecil. Oke, itu yang terancam. Oke, tunggu dulu. Ya, kedua, ada bedanya dialek sama language ya. Ada yang pernah katakan bahwa a language is a dialect with an army and a navy. Artinya dikatakan language kalau sudah ada pengaruh politik. Tapi secara ilmiah, secara dari linguistik, yang membedakan language dan dialek, bahasa dan dialek, bahasa itu kalau saling memahami, ya orang masih saling mengerti. Contoh bahasa Bugis ada 11 dialeknya. Bahasa Bugis Sopeng, bahasa Bugis Bone, Sinjai, Wajo, Pinrang, dan masih banyak yang lain. Oke. Okay? Tapi jangan dikatakan bahwa Konjo adalah dialek Makassar atau Selayar ada dialek Makassar ya. Itu adalah bahasa yang berbeda. Oke. Okay. Terus language shift and language decline. Ada yang anggap bahwa bahasa Bugis atau bahasa yang lain berubah, berarti bahwa bahasa itu sedang memudar atau sedang menuju kepunahan. Belum tentu. Contoh, kalau bahasa Bugis dulu orang bilang riwawo di atas, tapi sekarang bilang riase atau riase, riase ada beberapa versi, tapi itu kan tetap bahasa Bugis ya. Jadi itu tidak merupakan suatu kepudaran bahasa. Oke. Okay. Terus kalau ada bahasa Indonesia yang masuk ke bahasa Bugis, itu pun belum tentu bahwa bahasa Bugis sedang menurun. Oke. Okay. Contoh kata harus ada dijadikan bahasa di bahasa Bugis, harus ya, asal sudah ada perubahan morfologis, dianggap itu sudah masuk bahasa Bugis. Ya. Bahkan tidak ada bahasa yang tidak meresap bahasa kosakata dari bahasa-bahasa lain. Bahasa Inggris luar biasa banyaknya bahasa yang dia meresap dari bahasa lain. Bahasa Indonesia juga begitu, setiap bahasa begitu. Jadi anggaplah wajar, jangan anggap sesuatu yang bahaya kalau ada peresapan bahasa. Ya, dan ada orang bilang ini bahasa Bugis sedang turun karena lontarannya diambil dibawa ke Belanda. Nah, ini salah teman. Walaupun memang ada yang dibawa ke sana, alasannya karena dibilang nanti di sini orang tidak tahu memeliharanya dengan baik. Saya pernah lihat satu beberapa lemari lontar yang cap tunan reane, artinya hancur dimakan rayap. Ya. So here there's a myth that because the Bugis writings in Lontara were taken to the Netherlands, the
the Bugis language is in decline. And not only is this, not only is it not true that this was the motive of some sort of theft. Ya, saya mendukung kalau bisa dikembalikan sebagian apa lontar di sini. Setahu saya sudah banyak yang dikembalikan ke Jakarta, tapi ada di perpustakaan pusat di sana. Selain itu yang masih disimpan di Belanda sudah dibikin website, artinya kita bisa membaca semuanya di website itu. Sehingga tidak ada lagi alasan, ya. Tidak ada lagi alasan. Oke. We need an accurate model of language shift. I stand by Karen's model of language shift is based on perceived benefit. Jadi orang menggunakan bahasa atau orang pindah menggunakan bahasa karena kenapa? Karena yang mana dianggap paling bermanfaat untuk digunakan. Jadi kita jangan salahkan orang kalau dia memilih untuk misalnya pakai bahasa Indonesia atau mengajar bahasa Indonesia ke anaknya. Juga halnya bahwa perceived threat is actually the primary motivator for preserving endangered languages. Artinya, ternyata kalau kita anggap bahwa bahasa kita terancam, itu akan menjadi penyebab utama bahasa ini dilestarikan. Jadi saya mendukung rasa prihatin terhadap setiap bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Selatan karena kenapa? Sebenarnya kalau ada rasa prihatin itu berarti kita ada di tingkat yang paling titik yang paling aman. Justru kalau tidak ada rasa prihatin begitu, di situ dikatakan bahaya. Jadi bukan hanya bahasa Bugis tapi semuanya yang punya rasa prihatin terhadap bahasanya terus pelihara rasa itu karena itu berarti bahwa itu ada perlindungan supaya tidak menuju ke punahan. Selanjutnya, I've noticed an amazing movement. Oh, bisa kembali ke yang daftar kamus. Ya. Yeah. I've noticed an incredible movement in the last years that there is a movement of creating Bugis dictionaries. Jadi ini luar biasa bahwa sekarang banyak orang Bugis yang membuat kamus bahasa Bugis. Termasuk yang mewakili dialek Sopeng, mewakili dialek Bone, mewakili dialek Sinjai. Bahkan ada yang mewakili dari Lu Timur, dari ukuran puasa. Ini lagi disusun, belum terbit. Dan ada kamus lengkap bahasa Bugis karya Haji Umar Pandomo. Ini di Muajo dan ini adalah bahasa kamus Bugis-Bugis, maksudnya kata Bugis dijelaskan dalam bahasa Bugis. Nah, luar biasa. Mungkin kamus bahasa Bugis Inggris yang belum ada ya. Nah, sebenarnya saya lagi susun kamus Bugis Inggris, salah satu proyek saya, dan itu sudah bisa didapat secara gratis di Play Store bernama Bugis Dictionary. Oke, saya kira sekian dan terima kasih. Yang slide terakhir ada gambarnya yang merupakan bahasa Bugis digunakan di dunia modernnya. Terima kasih Pak Toplas. Pemaparan terakhir Ibu Yuli.